dari awal tanam hingga jelang akhir panen. Padi ini airnya nggak pernah aset, selalu penuh tergenang air dari awal tanam hingga jelang pemanenan. Padi ini penuh dengan penyakit, dari mulai mandul nggak bisa beranak, dari penyakit jamur, penyakit ulat, penyakit wereng. Akhirnya jelang panen berkira kurang 10 hingga 15 hari ternyata sekarang roboh. Tapi alhamdulillah, mudah-mudahan bisa panen dengan hasil yang maksimal, setidaknya bisa mengembalikan modal awal. Ya, semoga berkah. Padi yang tadinya penuh dengan penyakit sekarang bisa terlihat warnanya atau bulirnya sudah menguning, pikiran pun sudah lega. Tapi cuacanya lagi nggak enak lagi, mendung-mendungan, dan ini biasanya hama atau penyakit akan mudah menyerang tanaman. Ya, sekian review padi umur 80 hari. Selamat siang, selamat beristirahat. Salam sejahtera, semoga bahagia semuanya. Terima kasih.